Kita lagi di jalan menuju kandangnya Pak Tetane. Lagi musim hujan nih bosku. Tak. Wih duriannya. Tanya-tanya apa saja cetakan Pak Tut Ana dari dulu. Pak Tut beternak dari tahun berapa nih Pak Tut? Dari tahun 2000. Wih, tahun 2000 Pak Tut. Kalau awal-awal ternak tuh ayam apa dulu? Ayam lokal. Ayam lokal. Kalau yang bawa import pertama ke Madenan siapa itu? Yang bawa import bos saya orang Cina dari Singaraja. Jadi ayam import pertama masuk itu di tahun 2000. Tahun 2000. Itu langsung Pak Tut crossing sama ayam lokal Madenan ya? Iya, Madenan. Itu ayamnya tuh. Woi, banyak pitik nih. Ini Pak Tut Ana pencetak kaki getar pertama di Bali. Jadi setahu saya cetakannya Pak Ana itu ada Pakyo. Nah, Pakyo itu yang pertama. Kemudian ada dari AK. AK 47 itu Pak Tut yang buat. Iya, saya yang bikin. AK 47 kemudian dari Obras. Obras juga yang kemarin sempat viral kan. Nah, kemudian yang terakhir itu Gejor. Gejor itu juga cetakannya beliau. Ayo kita lihat ke dalam. Sama ayamnya ini induk, calon-calon indukan dari Pak Tut Ana ini udah sortiran nih Pak Tut? Sudah disortir itu. Ini mau dipakai sendiri apa dijual? Ya, untuk material. Untuk material, enggak dijual nih Pak Tut? Kalau cocok harga. Kalau cocok harga dijual. Boleh tak ambil ya Pak Tut ya? Boleh gecel-gecelin. Gecel-gecelin dulu, bejak-bejak ini. Hei, Pak Tut, cara sortirnya gimana? Caranya ya. Nah, pegangannya bagus kan. Dari pegangan bagus tuh yang gimana? Bodinya yang body ya, body bulat. Yang bulat. Nah, seperti ini bulat kan? Ya. Nah, tulang dadanya panjang. Oke. Tulang apa namanya ini? Tulang cetek. Supitnya ini rapat? Oh, enggak, cari yang agak lebar. Enggak, yang rapat. Sayapnya ya. Yang kenceng nih. Narik gitu ya? Yang narik ya. Cepet! Yang kenceng sayapnya kan? Yang kenceng. Terus? Dari tingginya? Apa namanya? Apa? Pegangan. Pegangannya ini... Lemuh. Kalau lemuh apa ya Pak? Bahasa Indonesia lemuh tuh. Luas. Lentur. Lentur ya, lentur. Kalau kayak megang kucing gitu ya? Iya. Kayak megang kucing. Nah, terus dan... dari gininya Pak Tut, kalau dari... Kita lihat fisik gini tanpa kita pegang bisa enggak? Enggak bisa. Harus dipegang ya? Harus pegang. Kalau bulu yang bagus itu yang gimana? Nah, ada yang lebat atau yang... Yang lebat, biasanya yang lebat. Uh-huh. Yang lebat. Terus kakinya? Kakinya yang harus lebih panjang atau gimana? Kalau ini standar dia ya? Kakinya apa? Semampai. Ya. Sesuailah. Sesuai bodinya. Panjang paha dengan tulang keringnya ini. Kalau ini anakan apa ini, Pak? Ini bapaknya Gejor. Heeh. Induknya Jet Sweater. Jet Sweater berarti ada darah importnya ya? Sudah ada darah importnya. Masuk darah import biar ya kalau kayak gini. Kalau biasanya betina-betina yang segini dijual berapa, Pak? Kalau segini ya. Paling dikit 5.000. 5.000 yang segini. Jadi kalau yang ini saudaranya Pak Tut ya? Sama ini. Adiknya. Oh, adiknya ini ya. Kalau ini disortir udah dari umur berapa disortirnya? Dari kecil sudah disortir itu. Oh, udah bisa? Iya, sudah bisa dari pegangannya. Ini juga. Coba dari itu yang hitam itu. Ini juga. Ini ayam hijau. Hijau. Ini wah, ini besar ini jadinya nih, Pak Tut. Besar.
total berapa kandang ikan nih Pak Tut? 30. 30-an? 30 jumlahnya tapi kosong. Sudah laku ayamnya nih, kenceng. Sudah laku. Sold out. Sold out, kalau pitik-pitik sudah sold out di semua. Sudah dari kecil sudah banyak yang inden Pak Tut ya? Iya. Nah, sekarang saya langsung datang ke kandangnya Pak Tut menanyakan dengan detailnya yang benar, informasi yang valid itu bagaimana, bagaimana Pakyu itu tercipta, AK47 dan ayam. Nah, kita mulai dari bloodline Pakyu dulu Pak Tut. Kalau Pakyu itu sebenarnya bloodline dari persilangan apa itu Pak Tut? Itu asal mulanya ayam lokal dulu kan. Mm-hmm. Terus di cross sama brown red namanya. Ayam import. Ya, brown ayam red import, ayam import. Terus keluarlah Pakyu. Berarti, tapi banyak silangan itu. Ya, berarti kalau bloodline Pakyu itu ada dari berapa berapa jenis ayam itu? Kira-kira ada 5 bloodline yang masuk? Banyak-banyak. Hampir dari 3 bloodline. Dari apa namanya ayam tadi? Ayam lokal dulu. Ya, ayam lokal yang disilang sama pertama silangan pertamanya apa ini yang masuk ke ayam lokal? Apa namanya yang apa putih itu? Putih ya? Lensi katanya ya. Dulu. Lensi yang pertama. Jadi ayam lokal disilang sama lensi, kemudian betinanya itu dirawat sama Pak Tut, kemudian ya, disilangkan lagi. Kan begitu? Disilangkan dengan apa namanya? Lemon Boston. Oke, lemon. Berarti masuk darah kedua itu lemon. 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 Terus, nah, kemudian anak betinanya dirawat di, lagi. Iya. Yeah. Kemudian masuk darah? Apa namanya? Lemon. Red, brown red ya. Brown red. Nah, brown red. Akhirnya muncullah Pakyu. Kan begitu, Pak Tut ya? Iya, iya. Nah, kemudian Pakyu itu dirawat dan dilahirkan di kandangnya Pak Tut pertama. Itu tahun berapa tuh keluar Pakyu pertama? Pakyu, kira-kira tahun ada... Ada ultahnya itu tahun berapa ya? Tapi lupa. Ada. Ulang tahun Pakyu-nya. Tahun kalau enggak salah tahun 89 mungkin. Wah, 89 Pakyu keluar pertama. Mau salah 8. Kalau 89 2009 itu keluar Pakyu. Kalau 89 saya belum lahir. 2009. Iya, 2009 keluar Pakyu. Ya. Kemudian setelah Pakyu cetakan pertama Pak Tut. Ya. Nah, nanti kan ada fotonya ya. Saya minta nanti kita tampilkan Pakyu yang pertama. Ya. Nah, setelah itu ada AK47. Tanya Pakyu, bagaimana proses terciptanya AK47 itu? AK47. Heeh. Ibunya crossingan Bluefish. Berarti ibunya AK47 ini crossingan Bluefish. Bluefish ya. Terus disilang sama Pakyu keluarlah AK47. Oh, berarti bapaknya AK47 ya. Pakyu. Pakyu ya. Berarti induknya itu masih ada sekarang? Sudah saya jual. Fotonya ada? Ke Kupang. Videonya hanya ada. Sudah sold out ya? Sudah sold out. Berarti setelah tahun berapa dulu? Lama udah. Iya, berarti AK47. Berarti katanya AK47 ya, itu ya, reject ya. Dulu Pak Tut. Iya, iya. Rejectnya gimana? Kakinya reject. Terus dijual? Dipakai kawin suntik, keluarlah obras. Oh, obras dulu? Angkatan tuh. Seangkatan berarti setelah AK47, jadi AK47 ini dijadikan pejantan di kandang ini. Iya, iya. Dijadikan pejantan di kandangnya Pak Tut, kemudian disilang dengan betina. Betina apa nih? Betina import? Yang itu yang... Yang obras. Yang obras dulu lah. Ya, yang obras. Ada darah hatunya itu. Oh, obras darah hatunya? Ya, ada darah berarti hatu. Disilang dengan 8K. 8K itu ayam apa? Itu crossingan juga. Oh. Crossingan juga. Nanti kita tampilkan videonya 8K itu. Baru tahu tuh teman-teman ya. Iya, iya. Kemudian 8K menghasilkan anakan betina yang disilang dengan AK47. Keluarlah obras. Keluarlah obras. Ya. Weh. Luar biasa. Itu perjalanan yang lumayan panjang tuh Pak Tut ya. Berapa tahun itu harus beternak untuk dapat sore itu? Dari tahun 2000. Tuh. Iya, kalau saya juluki gejor itu ya. Semua saya yang juluki itu ya, dikasih nama ya. Yang ngasih nama itu. Berarti kalau untuk ayam-ayam ya gejor terakhir kalau nggak salah ya, setelah keluarnya obras, terakhir keluar gejor kan begitu Pak Tut? Iya, iya gejor. Kalau gejor bapaknya sama juga AK47. Gejor ya, kampat tujuh juga. Oh, berarti bisa kita simpulkan sebenarnya kalau ayam-ayam tahu dulu itu berarti rata-rata bloodline-nya dari Pakyu. Pakyu, Pakyu yang asalnya dari Madenan, Pak Tut ya. Dari Madenan, Pakyu. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi kalau sekarang fokusnya ternak apa di sini, Pak Tut? Yang jenis apa di sini diternak sekarang? Masih?
Masih gejor. Ada. Kakiu gejor. Ya, ada rencana nggak buat bereksperimen buat ayam lain ini? Ada. Apa nanti ini persiapan namanya nih Pak? Kita tunggu nanti cetakan Pak Ano yang selanjutnya ya. Biar bergetar. Biar. Ini bloodline dari Joda. Ih, ada. Ibunya Joda. Kalau bapaknya? Bapaknya ayam cross ini. Cross. Oh iya. Crossan. Ini Joda. Ini umur berapa bulan Pak Tut? Ini hampir 7 bulan. Berarti kalau hujan-hujan kayak gini perawatannya nggak dikasih vitamin atau apa gitu? Biasa aja. Nggak sakit ayamnya? Nggak. Kelihatannya kan bagus. Ini ada darah Popeye Grey. Popeye Grey? Ya. Berarti induknya yang Popeye Grey atau apa? Ya, induknya Popeye Grey. Crossan tapi. Di cross sama? Bapaknya gejor juga. Ini lentur sekali ini guys. 6 bulan. Mantap sekali ini. Kalau untuk umur-umuran segini udah dijual? Sudah laku itu 5.000. Ini ayam udah. Ini diikat dari umur berapa? Hampir 1 bulan dah ini. Oh ya, 1 bulan. Siapa yang beli ini Pak Tut ya? Ada orang keluar. Kapal. Orang keluar. Kapal. Jadi rata-rata ayamnya Pak Tut ini dijual kemana? Keluar pulau ada kan? Keluar pulau. Pesanan banyak ayam. Habis. Cetak lagi ya? Cetak lagi, baru nyetak. Ini luar biasa ini. Kalau ini saudaranya mana Pak Tut? Ada lagi enggak? Saya mau ini yang sudah begini. Sudah laku. Enggak ada lagi. Nggak nanti ada. Saya order yang begini ya Pak Tut. Cuma ini aja ada. Mantap Pak Tut. Nih, darah induknya ini import nih. Induknya import. Apa namanya? Dingfire. Wih, Dingfire. Coba cross juga. Cross sama gejor. Ya, coba cross sama gejor Pak Tut. Dingfire. Yang ini juga sama umurnya 7 bulan. Jadi kalian bisa lihat itu bosku.